Kering 2 hari baik ikut. Kering betul. Dah cat semalam. Okay. So ni dah settle. Kita pusing sini ni. Let's go. Pusingkan dulu. Untuk buang semua rumah. Pakai jet air boleh. Tapi jet air takut dia tak bersih sampai dalam. Tapi tak ada grip. Tak ada grip ni. So, boleh pakai bos ni. Jet air ada. Kita nak pakai. Kalau nak dia tembak jet air dulu. Lepas tu bawa ini. Sekejap tu tak lama. Datang yang kedua. Sebelum matahari naik panas. Okay. Use it today. Cabut. Okay, betul. Ni kelajuan je lah. Sekali buat empat tel. Kejar air pun boleh ataupun cuma cepat lah boleh sesuai dengan aku tak bos. Okay. Stop situ, tanda situ, basahkan dia. Okay. Bersihkan dia. Buang semua debu-debu supaya simen tu mekat cantik. Ok, tu dia warna kuning debu dia. Okay. We are good to go. Jom. Makan dengan yang ini. Lubang, empat lubang. Lubang. So kita kena tutup. Kalau cat je terus tak tutup dengan simen tak bagus. Lubang lagi, tutup lagi, lubang lagi, tutup lagi, lubang lagi, lubang, lubang lagi. Okay.
jangan masuk simen celah-celah ni, celah-celah tak boleh, nanti air hujan bocor titis. Kat atas ni bagian ni nipis sikit. Pasal sini dia tak takis eh. Sebagian atas nipis je. Tak tebal sangat. Dia tak, bagian dia tak takis. Mengah buat kerja ni, pasal duduk kat atas atap ni bahaya eh. Lepas tu position kaki memang tak selesa lah. Kita tak dapat duduk yang selesa, jadi mengah. Kerja position tak selesa dan bahaya ni buatkan kita mengah. Bukan letih eh, memang tak adalah. Tapi keadaan yeah. Ok, cantik lah tu. Let's go to next one. Sekejap kan, tak rajin tak rajin je lah. Itu dia. Okay. Okay, so sambunglah sampai sana. Alright.